Boleh ke pemakanan efek kita punya personal appearance? Soalan ni sebenarnya ramai juga yang tanya. In general, yes betul. Dia bukan efek kita punya personal appearance je, tapi boleh dikatakan almost semua sudut dari paras kepala sampailah ke kaki kita. Satu badan lah senang cerita. So sebab tu penjagaan makan ni penting. Tak boleh nak terlampau enjoy sangat makan benda yang bukan-bukan, yang tak ada nutrition yang bagus pun. Ini adalah tiga perkara yang akan efek penampilan kita kalau tak jaga diet dengan betul. Yang pertama, akan efek kita punya berat badan. Benda ni sangat jelas dan ketara yang kita boleh nampak. Kalau makan terlalu banyak, berat badan akan naik mendadak. Makan tak cukup pula akan buat kita nampak kurus macam orang sakit. That's why fitness instructor ataupun atlet-atlet ni selalu tekankan kat semua orang secara general, kalau kita nak tambah atau turunkan berat badan, kena follow the basic je, which is buat exercise dan control pemakanan kita. Yang kedua, akan efek kita punya kulit kita ni. Secara asasnya, kulit kita ni akan nampak sihat dan anjal apabila ia mengandungi tahap protein yang sihat yang dipanggil collagen. Cuba kita tengok orang yang jaga makan ni. Korang perhati betul-betul dia orang punya kulit. Nampak cantik je kan? Jerawat pun susah nak nampak. Betul tak? Ada satu research ni, dia bagi tahu pemakanan yang mengandungi sumber seperti buah, sayur-sayuran, ikan ataupun low fat food boleh mengurangkan jerawat atau acne pada kulit kita. Okay, now kita go yang ketiga pula. Yang ketiga ni, pemakanan boleh efek kita punya rambut. Korang mesti tak tahu kan, pasal kesihatan rambut ni memang benda yang selalu kita overlook. Kalau korang semua nak tahu, diet yang teruk pun boleh menyebabkan kulit kepala kita jadi kering dan boleh mengalami masalah lain seperti kelimomor. So apa kita nak buat? Untuk kulit kepala yang sihat, diet kita wajib ada sumber vitamin yang basic macam vitamin A, vitamin C dan vitamin E. Contoh macam buah citrus, sayur-sayur yang hijau, fish oil, semua ni boleh dapatkan ke semua vitamin yang saya sebutkan tadi. Jadi penting ke tak untuk kita kontrol pemakanan kita ni? Jawapan dia sangat-sangatlah penting sebenarnya. Bukan sekadar untuk 3 poin yang saya share tadi, tapi untuk general health kita secara keseluruhan. Jangan lupa subscribe YouTube channel ni, like and share video saya, alright? Hopefully video kali ini bermanfaat.